Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Dik Dik Channel. Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang ilmu kekebalan. Kekebalan. Jadi kita sering lihat kalau orang-orang yang kuat di bacok atau di golok gitu ya. Saya pernah main ke daerah Banten, khususnya di kantor bupati kalau masalah Serang. Di situ ada pertunjukan mukbang dan membutuhkan seorang mediator. Jadi saya bukan mencari ilmu itu, tapi ketika saya datang ke sana bersilaturahmi, ada pertunjukan ilmu mukbang itu, saya penasaran dan saya diajak untuk menjadi mediator. Saya ikuti doanya dan ketika dicoba dengan golok atau bedog ya kalau sunahnya, ketika adegannya di seperti ini apa namanya itu di takol gitu ya. Gak apa-apa kan ketika digesek di seperti ini di sayap itu di sini ada nih ada bekasnya nggak berdarah banyak cuman perih dan itu berdarah. Nah menurut kalian kira-kira itu karena faktor apa? Apakah karena faktornya ilmunya nggak darah ke saya atau mungkin sayanya kotor? Kalau misalnya kalian bisa memberi masukan boleh komen di bawah. Kita lihat videonya dan videonya ada di akhir. Di akhir video ini ketika saya diusap sama yang ngasih demonya dan pokoknya mah tonton aja dan kasih komen di bawah, oke? Okay? Ini videonya. Bebas. Turutannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah la haula wala quwwata illa billah Allahu akbar wa ma huwa illa dina pegang. Aduh asap lagi. Ya sapuannya gampang ya. Wah, gimana? Alhamdulillah.